Ya, pemirsa, gara-gara terjatuh saat terturun dari truk yang ditumpanginya seorang pemuda asal Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu malam tewas terlindas truk trailer. Kecelakaan yang terjadi di kawasan Gedangan, Sidoarjo juga mengakibatkan jalur Surabaya-Sidoarjo lumpuh total sekitar 2 jam. Nasib malang menimpa Erwin Sudarto, 17 tahun, warga Dusun Berintik, Winongan, Pasuruan, Jawa Timur. Keinginannya menonton konser musik di Mako Pasmar Gedangan Sidoarjo pupus setelah dirinya tewas terlindas truk trailer di kawasan Gedangan Sidoarjo. Kecelakaan terjadi setelah korban bersama 5 rekannya yang berangkat dari Pasuruan hendak melompat turun dari atas truk yang ditumpanginya. Naas, saat melompat turun, korban terjatuh tepat di dekat ban belakang truk dan langsung terlindas ban yang sedang melaju. Ironisnya, sejumlah rekan korban yang ikut menumpang truk melarikan diri setelah melihat korban tewas terlindas truk. Sementara 2 rekan lainnya tampak shock. Oh, itu kayak tadi orangnya ini kan naik trailer, ada box yang 40 feet, terus disuruh turun sama sopir. Ketika turun dia langsung anjlok ke bawah, langsung melindas itu. Usai kejadian, jenazah korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Sidoarjo untuk diotopsi. Sementara pengemudi truk berikut kendaraannya langsung diamankan polisi di pos polisi setempat. Selain menyebabkan korban meninggal, arus lalu lintas jalur Surabaya-Sidoarjo sempat lumpuh total sekitar 2 jam akibat kemacetan panjang hingga 5 km. Dari Sidoarjo, Bambang Pramono Putra memberitakan.